bajaknya tuh. Motor. Ya. Eko namanya. Gitu. Iya, gitu. Untuk RT 3 ada Abdullah sama Bejos. Dan ditambah sama Sipa. Itu naruh barangnya, checkpointnya di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini waktu menunjukkan sudah hampir jam 17.30. Rencananya hari ini ada pendistribusian paket sembako dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Rencananya yang di awal tanggal 15 April mundur ke tanggal 17, bergeser lagi ke tanggal 18 hari ini. Dan ini kemungkinan informasi yang saya dapatkan sudah ada 3 truk untuk menuju ke 3 RW. Namun demikian belum diketahui juga RW mana yang akan dikirim tujuannya. Jadi sementara paketnya masih berhenti sambil menunggu dari Kepulauan Kalibata. Jadi mohon maaf barangkali para warga yang sudah menunggu lama, kita juga sudah capek. Kita sudah menyiapkan semua persiapan, tapi juga kendalanya memang di luar kekuatan kita, kewenangan kita. Jadi ya terima kasih juga saya ucapkan kepada Karang Taruna nih yang sudah di awal PPSB diperlakukan sudah mensupport kami dari tim Satgas Siaga RW 08. Selamat kepada Karang Taruna, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Jadi untuk warga, mohon maaf, ini sampai sekarang belum ada informasi yang jelas kapan barang bisa hadir dan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman Karang Taruna. Kami dari LNK Kepulauan Kalibata mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah bekerja dengan sangat baik dalam hal pemberian bantuan sembako dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih pada seluruh teman-teman Karang Taruna RW 08. Mudah-mudahan kinerjanya tetap baik dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pemprov DKI yang telah memberikan bantuan sembakonya kepada RW 08 Kalibata. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang menunggu untuk pendistribusian itu sembako yang dari DKI atau dari gubernur yang rencananya akan datang hari ini jam 4, ternyata masih mundur. Dan kami juga berterima kasih kepada Karang Taruna yang telah siap siaga untuk membantu menyalurkan sembako ini ke rumah-rumah biar warga tetap berada di rumah untuk sebuah ini. Makanya sekali lagi atas nama Ketua RW tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Karang Taruna, juga kepada Ketua RW yang telah siap untuk menyediakan ini kepada warganya. Dan memang pada saat ini kita agak kecewa. Kecewanya misalnya kenapa? Karena agak tersendat-sendat distribusinya. Dijanjikan tanggal-tanggalnya sekarang kita belum terima. Tapi alhamdulillah walaupun kita sudah siap, tapi mudah-mudahan nanti malam rencananya akan kita akan datang. Artinya sekarang saatnya juga kita siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Nomor 1 Program mewakili remaja
08 ingin menyampaikan hari ini insya Allah kita akan mengadakan agenda distribusi untuk sembako atau logistik ke semua RW 08. Di mana nanti kita ada ketua RW 08 dan juga ada saudara Taufik sebagai wakil Karang Taruna RW 08 dan Bapak Wahyu sebagai ketua Satgas Waspada COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, saya Opik dari perwakilan Karang Taruna unit RW 08 dan juga dari Karang Taruna Kelurahan Kalibata. Di sini kita bersama teman-teman Tatar memiliki agenda yaitu membantu dari pengurus RW, RT untuk pendistribusian bantuan sosial dari DKI. Ya, pada sore hari ini kita masih menunggu juga barangnya datang dan kita langsung nanti distribusikan ke warga. Kita yang antar ke warga, warga tetap stay di rumah, kita yang anterin. Dan untuk teman-teman di seluruh Kelurahan Kalibata, semangat, kita kerja sosial Karang Taruna Jaya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Karang Taruna RW 08 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan kepada Pemprov DKI Jakarta atas bantuan sosial yang telah kami terima dan kami salurkan kepada warga RW 08 agar berguna dan dapat membantu warga RW 08. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teleponnya dari pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat.